خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Posisi benda langit, planet, bulan, matahari, dan rasi bintang dahulu dipergunakan untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal dengan astrologi. Lalu, ayat tersebutlah yang mengubah pandangan astrologi menjadi sesuaian antara informasi Tuhan dan penjelasan yang diterjemahkan sebagai dalam enam masa. Sudah. Saya stop ya, lama-lama. Sebagai tambahan informasi yang tak kalah menarik, kata Yahweh.